Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TV Bangunan, channel tutorial bangunan. Dan pekerjaan saya sekarang sudah memasuki tahap pemasangan begisting ring balok ya Mas Bro ya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi cara memasang begisting ring balok tanpa menggunakan paku. Jadi khususnya ini untuk yang di atas bata ya, entah itu pakai bata merah, entah bata hebel. Jadi di sini hanya menggunakan bendrat dan juga bambu ya Mas Bro ya. Jadi tanpa menggunakan paku satupun. Oke, nggak usah berlama-lama ya. Langsung aja kita ke tutorialnya dan semoga saja bisa bermanfaat ya buat kawan-kawan bangunan semua. Dan ini adalah proses yang pertama Mas Bro. Untuk proses yang pertama yaitu kita harus membuat lubang pada bagian bata menggunakan besi yang dibuat tajam atau lancip, bisa juga menggunakan bor beton. Dengan posisi lubang diturunkan dari permukaan atas bata sekitar 10 cm. Jangan terlalu ke atas ya. Dan kita akan lihat dari jaraknya lebih dekat. Ini lubang-lubang yang sudah saya buat ya. Dan lubang ini fungsinya untuk memasukkan bendrat seperti ini ya, kawat bendrat seperti ini, nanti untuk mengikat. Terus jarak lubang 50 cm ya Mas Bro ya, masing-masing 50 cm-an jarak lubangnya. Terus selanjutnya yaitu membuat potongan bambu kecil-kecil. Jadi bambu yang besar kita belah menjadi bagian kecil-kecil seperti yang kawan-kawan lihat. Nanti fungsi bambu ini untuk mengeklem begisting. Dan saya akan contohkan ya cara pemasangan bambu dan juga kawat bendratnya. Jadi bambu yang kita buat tadi kita ikat menggunakan kawat bendrat seperti ini. Bendrat satu saja kita tekuk menjadi dua bagian ya. Terus selanjutnya yaitu kita masukkan ke dalam lubang. Dan saya akan contohkan lagi prosesnya seperti ini ya. Tinggal masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat sebelumnya. Terus diikat menggunakan tangan saja sudah cukup ya. Nah ini adalah hasil yang sudah terpasang, contohnya seperti ini. Terus lanjut lagi untuk selanjutnya yaitu pemasangan begisting Mas Bro. Untuk pemasangan begistingnya mudah saja ya, silakan kawan-kawan lihat sendiri. Prosesnya sangat mudah sekali, kita tinggal siapkan papan ataupun triplek ya, lalu kita masukkan ke dalam sela-sela antara bata dan juga bambu yang kita pasang. Dan silakan kawan-kawan lihat sendiri untuk proses pemasangannya, jadi mudah sekali ya, tinggal dimasukkan saja entah itu papan triplek ataupun papan kayu ya, tinggal dimasukkan ke dalam sela-sela bambu dan bata. Dan juga untuk papan ataupun triplek tidak harus panjang ataupun utuh ya, karena di sini untuk jarak klaimnya yaitu 50 cm-an. Jadi untuk potongan-potongan yang 1 meter seperti yang kawan-kawan lihat ini masih bisa terpakai. Nah, di sini saya juga pakai untuk yang 1 meter ya. Pakai semuanya, tidak ada yang mubazir. Dan kita akan lihat lebih dekat lagi ya Mas Bro ya. Ini adalah hasil pemasangan, kita lihat dari jaraknya lebih dekat. Jadi untuk hasilnya nanti akan seperti ini. Nah ini ya sudah terpasang seperti ini. Terus lanjut lagi Mas Bro, untuk sambungan triplek ataupun papan ya. Jadi untuk posisi sambungan nanti dikasih potongan bambu yang kecil tadi, arahnya mendatar ya seperti yang kawan-kawan lihat. Nah, seperti itu untuk menghindari terjadinya mekar ya, supaya begisting tidak mekar. Nanti pas sambungan kita kasih bambu satu posisi mendatar. Dan ini adalah proses yang terakhir Mas Bro. Untuk yang terakhir kita perkuatan di bagian atas menggunakan kawat bendrat seperti ini. Jadi tinggal diikat pasangan bambunya ya, ini kan posisi bambu berpasangan, jadi kita ikat di bagian atasnya menggunakan bendrat. Dan ini sudah sangat kuat sekali ya Mas Bro ya, sangat kuat tanpa menggunakan paku, dan ini sudah dijamin aman. Dan ini adalah hasil pemasangan begistingnya Mas Bro. Jadi pemasangan begisting sudah selesai, di bagian atas sudah kita ikat semua menggunakan bendrat.
Dan di sini untuk pemasangan begisting tidak menggunakan paku satupun ya. Jadi untuk full satu rumah ini untuk pemasangan begisting ring balok ini tanpa menggunakan satupun. Dan proses selanjutnya yaitu pengecoran ya. Setelah begisting selesai, kita lanjut dengan proses pengecoran. Dan di sini saya sudah mulai proses pengecoran dari belakang dulu. Untuk pengecoran saya menggunakan manual ya atau pasul mic. Nah, pasul mic manual. Nah, silakan buat kawan-kawan yang ingin mencoba proses seperti ini boleh saja ya, karena bisa hemat paku dan juga sangat kuat, ini dijamin kuat. Oke, untuk kali ini cukup ya Mas Bro ya. Terima kasih buat yang sudah nonton video saya. Sampai ketemu video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka sama video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.